Halo Dewan Juri. Halo Mbak Ica. Ini sekarang aku bawa peserta. Loh kok pesertanya kecil banget. Loh. Kecil banget ini kok. Iya, jadi ceritanya tadi tuh aku ke kamar mandi kan ke belakang sana. Terus aku denger tuh ada anak-anak kecil yang nyanyi-nyanyi dan suaranya tuh enak banget. Dan sengaja ini aku ambilin nomor peserta ya, biar bisa ikutan audisi juga. Emang boleh segemoy itu? Gemoy sekali. Boleh dong dikasih kesempatan. Yakin nih, kan... Soalnya kan ini kan persyaratan kan audisi di atas 15 tahun, Mbak Ica. Oh, di atas 15 tahun. Kita malah kena ini lagi. Ya enggak apa-apa dong. Dikasih kesempatan siapa tahu juga nanti mungkin dewan juri kalau udah dengar suaranya si ini, aku juga belum kenalan lagi namanya. Aku langsung main cabut-cabut aja sih, Mbak Ica. Makanya takut ada orang tuanya gimana, tapi enggak apa-apa. Mending ini deh, Mbak Ica. Punya kontak manajernya. Manajernya aja, manajer KA gimana? Oh jadi belum. Nanya dulu. Oh mau izin dulu boleh apa enggak gitu ya? Oh iya. Oke. Ntar malah kita yang kena. Oh aku yang telepon langsung? Ya iya dong. Oke, aku ambil handphone dulu ya. Cus. Iya, mudah-mudahan diangkat ya. Harusnya sih harus diangkat ya. Harus dong, bibit unggul. Bismillah dulu dong nak. Aduh jadi berasa anakku ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Aisyah. Lagi sibuk nggak bang? Enggak, ini lagi prepare buat sholat maghrib. Ada apa? Oh ini kan audisi mendadak KA tuh kan pesertanya minimal harus 15 tahun ke atas kan ya? Ya betul. Boleh dong kasih satu kesempatan buat ini satu peserta nih anak kecil. Umurnya berapa sayang? 11 tahun. Oh masih 11 tahun tapi suaranya enak bang. Bisa gak? Yakin gak suaranya bagus? Bagus, aku dijamin pasti bagus. Dicoba aja dulu bang. Icip-icip ya, gitu. Gak apa-apa? Iya gak apa-apa, dicoba aja dulu kasih kesempatan. Oh boleh berarti ya? Oke, aman-aman. Yang penting jangan 50 tahun. Oke, aman. Oke, terima kasih ya bang. Siap. Tuh, boleh kan? Alhamdulillah akhirnya Amitabsi bisa... Ya, dikasih izin. Iya, dikasih izin. Kamu, siapa namanya? Aurel. Aurel harus memberikan yang terbaik. Ini rezeki buat kamu ya. Siapa tahu nanti kedepannya kamu bisa dikasih lagu sama Amitabsi. Kamu tunjukkan suara kamu yang kayak tadi yang aku dengar di luar itu ya. Ya, pokoknya harus lebih baik. Oke. Silakan Aurel coba ambil nada dulu mau nyanyi lagu apa boleh ya. Siap ya, jangan deg-degan ya. Jangan lupa bismillahnya. Oke. Yuk.
tahu. Merinding banget, Aurel. Gimana kalau kita pasangin sama penyanyi aslinya? Oh, Abdan. Ya, mau nggak? Mau nggak sayang? Mau ya? Ada. Panggil dia, panggil. Abdan. Kebetulan sekali ya, kalau tadi nah, Erisa. Ganteng. Erisa tadi kan sama Mas Fajar ya. Kalau ini kita duetkan langsung sama penyanyi aslinya ya. Kamu belajarnya dari siapa? Bapak saya.
Bapaknya penyanyi. Bapaknya penyanyi. Iya. Oh, pantesan. Cengkoknya itu loh. Na 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 na. Keriting banget dia tahu-tahu umur segitu ya. Aduh, giliran saya mah udah pales ya umur segitu. Aduh, keren banget. Tapi kayaknya belum bisa ya kalau ikut audisi ya. Iya, masih Harus banyak belajar dulu ya, ya kan. Masih umurnya muda. Juga masih terlalu kecil ya. Ini suaranya emas loh. Siapa tahu nanti jadi diva dangdut. Amin ya. Amin, amin. Pengen jadi penyanyi kan? Bapaknya ikut? Iya. Ibu? Ikut. Iya. Ikut, alhamdulillah. Tadi Mbak Ica main cabut-cabut aja ya anaknya orangnya. Mana ini tanggung jawab ini? Tanggung jawabnya. Enak. Ya enak, tapi kan masih kecil. Kalau bahasa Maduranya anu, apa namanya? Lemak. Lemak. Ya. Nyerok-nyerok. Meskipun enggak bisa ya. Masuk audisi mendadak ke siapa tahu nanti sama langsung dibikinin lagu. Nah, itu langsung. Maksud aku, bisa duet sama Abdan atau sama gitu. Siapa. Bahkan bisa jadi langsung dibawa ngejob. Nah, bisa juga nanti ya. Ada KA Junior. Iya. Bagus juga ya. Keren. Ya, luar biasa sekali. Makasih ya Mbak Ica. Makasih. Sama-sama. Makasih Aurel sama Abdan ya. Iya.